Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Austria hari ini panas sekali. Dan saya mau jalan-jalan ke rumahnya kakak ipar. Kita lagi mau ada pesta-pesta. Pesta barbecue dan juga berenang. Oke? Dan lihatlah daster saya. Apakah ada yang mau lihat daster saya? Hey, where is it? Where is Paul? Hey! Bersihkan. Okay, siap-siap barbecue. Mereka lagi. Dan saya lagi berenang ria, teman-teman. Itu di belakang sana itu semuanya lagi berenang. Saya tidak juga habis berenang tadi, lihatlah seperti ini. Habis berenang saya juga. Oh ya. Sampai digigitin banyak sama jerawatan, sekalian juga digigitin sama binatang apa namanya. Kalau di sini namanya rimen, kayak lalat gitu tapi menggigit ya. Lalat apa ya? Alat daging atau apa gitu. Dan mereka lagi bersenang-senang. Biarkan aja. Saya yang sedangkan anak-anak saya diomong sama tetangga saya di sana, teman-teman. Ada buah, teman-teman. Menarik sekali kan? Lihatlah. Seperti buah blueberry ya teman-teman, tetapi ada tetapinya ya teman-teman. Ini cuman buat hiasan aja, jadi beracun ya. Tapi lihatlah sepertinya enak sekali dimakan ya. Seperti blueberry gitu, rasanya kayak enak gitu. Tapi ini beracun sekali ya. Ya ampun, ramenya yang lagi berenang ya teman-teman. Saya nggak bisa videoin ya. Cuman dengar suaranya rame sekali tuh. Sedangkan abang ipar lagi mempersiapkan bakar-bakar. Tuh. Di sini ada bunga cantik sekali. Bunga apa ya ini namanya? Cantik sekali ini bunganya, lihatlah. Ini gampang sekali ya teman-teman. Nanamnya ini gampang sekali karena bunga ini bunga sejenis apa ya kalau di Indonesia. Pokoknya sejenis merambat gitu loh ya. Bunga merambat gitu kayak bunga bakung apa-apa. Bunga kangkung apa-apa, bunga kangkung. Kayak seperti itulah, jadi merambat gitu. Dan lihatlah. Cuman kalau sudah musim semi itu bersihinnya susah. Bukan musim semi ya, musim gugur itu bersihinnya susah. Karena kan kayak biasanya ada buat pakan ternak gitu loh teman-teman. Saya sendiri enggak tahu apa namanya ya. Tapi ini memang ada namanya. Bunganya ini cantik kan? Cantik sekali tuh. Dan lihatlah di bawah sana teman-teman. Wah, ada stroberi liar. Lihatlah stroberi liar. Nanti kalau saya petik itu kira-kira kakak ipar bakal nyariin apa enggak ya. Tuh ada stroberi liar. Tapi kayaknya ditanam sih sama kakak ipar apa tumbuh dengan sendirinya ya. Ini stroberi liar ya teman-teman. Lihatlah stroberi liarnya. Ayo kita petik. Kita petik satu aja ya. Sisakan buat kakak ipar saya yang lainnya itu. Ku petik satu aja, semutnya lari. Tuh. Ayo kita makan stroberi liarnya.
Manis teman-teman, manis. Halo. Ya, sini. Halo, Leo. Are you cold, Leo? Leo lagi di rumah tetangga. Kita nggak bisa, saya nggak bisa videoin ya, teman-teman. Karena mereka lagi, semuanya lagi pakai baju renang. Ini bunga daylily ya, teman-teman. Daylily, jadi lili harian. Lili harian, daylily. Bukan lili sebenarnya ya ini ya. Mirip lili tapi sebenarnya bukan lili ini. Namanya daylily. Banyak sekali, lihatlah. Itu banyak sekali. Sini juga ada stroberi liar, teman-teman. Lihatlah, ini jenisnya beda ya, teman-teman. Stroberi liar yang di sini, ini jenisnya beda sama yang tadi. Yang tadi kan panjang ya. Nah, yang ini bulat-bulat tuh, lihatlah. Wah, banyak sekali nih. Saya ambilin, nanti kasihkan ke Leo ya. Dapat berapa ya? 9, 9. Theo, 9. 9, Theo, this is for Leo. 9. 9 is for Leo, not for Theo, but for Leo. Theo go, Theo go. Ayah, dikirain saya mau ngasih makan dia, si Theo ini. Enggak, ini buat Leo, kamu main sana. Marah dia, si Theo marah dia. Yuk kita lanjutkan petik lagi. Sebelum Theo datang lagi, nanti dia mau, itu anjingnya mau minta juga gitu. Wah, kalau yang ini bundar-bundar seperti ini, lihatlah, banyak sekali petik-petik. Wah, kalau petik buah gitu memang rasanya senang, teman-teman ya. Mana lagi ya, ini ada lagi nih. Nanti kasihkan ke Leo. Kita nyari lagi ya, nanti dapat berapa ya. Tuh, dapat segini. Ini beda sama yang tadi jenisnya. Jadi rasanya lebih enak kalau yang ini malahan. Bisa nggak kira-kira ambil bibitnya ya? Saya suka ngambilin bibit. Yang kapan hari itu saya ngambil bibit, tapi kayaknya bukan, bukan stroberi yang kayak gini sih. Wah, ini banyak sekali nih, tapi belum tua ya, masih muda-muda. Lihatlah teman-teman, lihatlah, ini masih muda, ini masih muda. Beberapa hari lagi kita panen. Banyak sekali di belakang sini ya. Wah, tuh lihatlah. Oh, kira-kira dapat seberapa ya saya hari ini ya. Banyak sekali tanamannya, jadi harus di, untung di sini tuh nggak ada binatang beracun ya, teman-teman. Jadi saya berani kalau kayak gini. Kalau di Indonesia saya nggak berani. Ini ambil satu benihnya ya, teman-teman, kita tanam yuk. Nggak tahu ini apakah benihnya juga apa enggak. Enggak, saya enggak 100% teman-teman percaya. Saya enggak 100% itu. Ini nanti saya ambil ini kalau pulang. Ini ya teman-teman, nanti saya ambil ini kalau pulang ini. Ini kayaknya iya toh. Ya teman-teman, saya ambil nanti ini benihnya. Jangan sampai ketahuan kakak ipar ya, saya ambil ini. Ini, oh, buat saya kembang biakan di rumah saya ya teman-teman. Banyak sekali tuh. Ambil satu batang aja ya.
Oke, coba nyari lagi. Ini masih kecil-kecil. Ini tadi buahnya masih banyak, tapi belum, masih muda-muda, belum ada yang merah. Coba di sana ada enggak? Di sini lebat sekali, itu enggak bisa melihat ada tanamannya enggak ya. Ini bunganya bakalan cantik. Ini raspberry, teman-teman. Lihat, ada raspberry di sini tuh, lihat. Masih muda. Ini nanti bunganya cantik sekali ini. Kapan-kapan kalau sudah berbunga saya update ini ya, teman-teman. Bunganya dijamin cantik. Itu banyak tuh stroberinya. Tapi enggak ada buahnya itu. Sini ada enggak, Kiki? Enggak kelihatan. Terlalu banyak tanaman. Terlalu banyak tanaman ya, teman-teman, jadi enggak kelihatan. Teman-teman, kalau yang belum tahu zukini itu bagaimana, zukini itu daunnya seperti ini ya, teman-teman. Lihatlah. Daun zukini. Tuh, seperti itu, besar sekali kan daunnya. Jauh. Terus bunganya seperti itu, dan zukininya sudah buah. Itu sudah dimakan sama si papa, eaten by the udah dimakan bekicot itu, teman-teman. Bekicot atau slug. Yo. Itu sudah dimakan. Ini zukini ya, teman-teman. Jadi kayak gimana apa ya, kayak pohonnya itu mirip sama daunnya mirip sama labu. Seperti itu, karena memang jenis labu-labuan ya. Yo, banyak sekali semutnya, kata suami saya. Terus ini kacang buncisnya kakak ipar. Tuh lihat. Saya sendiri di Indonesia nggak pernah lihat kacang buncis. Di sini malah saya yang lihat kacang buncis, teman-teman. Lihatlah. Buahnya banyak ya, kacang buncis kakak ipar saya ya. Dan bunganya tadi kayak pink-pink gimana gitu, mana ya tadi kayaknya ada bunganya. Ah, ini dia. Bunganya ungu. Jadi bunganya ungu seperti itu ya, teman-teman. Lihatlah. Tuh, di sana juga ada bunganya ungu. Wah, lihatlah, banyak sekali ini buah. Petik satu terus dimakan kayak gini, kira-kira enak apa enggak ya? Jangan sampai ketahuan kakak ipar, ini saya nyolong ini ya. Seperti ini dimakan, kira-kira enak apa enggak ya? Tuh, sus. Scoop. Ada pemiliknya apa enggak, nanti kena marah nanti saya. Ambil satu lagi, nanti ada pemiliknya, nanti kena marah. Lihatlah. Enak.